Aku mau collab tebak sama siapa. Aku buka bantal banget. Coba dong guys, tebak dong guys. Gimana ya? Mana sih namanya? Ih, kok gak ada ya? Di live. Mana ya? Oh ini nih orangnya. Ayo guys, tebak aku mau. Aneh deh, telang banget. Ayo dong, kok gak di accept sih? Ih, serem mukanya. Si Ashel diem doang sih. Ini enggak. Cel. Cel, kok dia aku kamu? Kamu nge-lag, Cel. Oh, enggak deh. Kok kamu cek? Oke, lampu dulu. Kok kamu... Isku kamu ini sih. Kamu kok subuh-subuh muka kamu... Lihat mata. Udah muka bantah. Parah banget. Iya. So fun. Kocak dah. Kamu kok gak sak? Kamu udah sabar? Belum. Sebenernya aku mau mau ke bawah, tapi... Papa aku belum berangkat kerja, ntar dia bilang, kamu gak tidur? Oh, kamu ngusir ayah kamu. Enggak, nanti dia bilang, kamu gak tidur ya? Gitu. Emang kamu gak tidur, Zee? Enggak, aku bisa main game. Haha. Ih, guys, marahin Zee gak tidur, guys. Terus dia bilang aku noob gara-gara aku tidur bentar. Aku dipanggil. Nah, kan. Apa? Tips ya. Oh, oke. Sahur apaan, Mam? Kamu sahur apa, Cel? Aku sahur ayam goreng. Wow. Kamu sahur apa, Zee? Apaan tuh, Mak? Enggak, aku bikin makanan sendiri aja. Asik. Kocak. Sumpah, aku tuh bangun gara-gara kamu telepon, Zee. Padahal aku tuh hampir kesiangan. Tuh, untung ada aku gak sih? Gila sih, Azizi emang. Iya, bener banget sih. Yes, banget. Apa ya? Ini niatnya. Padahal awalnya kita mau jam 2 ya? Iya, kita pengen showroom, tapi gak bilang-bilang. Iya. Iya, kayak surprise. Aku mau goreng nugget. Nuggetnya bentuk dinosaurus. Kenapa sih harus banget harus ada bentuknya? Nih guys, mana juga guys dinosaurus. Sama di singa juga. Nugget itu ngasih nuggetnya anak anak gitu tuan. Tahu? Aku nggak pernah ada nemu yang bentuk singa sih. Ya, kok bentuknya nempel begini sih? Kita goreng itu aja. Ini nggak sih? Berapa sih orang makan nugget? Ini bentuk apaan? Celet deh, Cel. Aneh banget, itu bukan dino deh. Ini apa ya, beruang gak sih? Beruang enggak gak sih, itu ini gak sih, mau bikin makan sendiri, mau masak apa, mau roti doang? Apa sama. Aku dimasakin, udah kita goreng aja. Berapa ya, berapa menit sih, Mak? Ngambil nasinya 15. Udah, aku nunggu. Bau nugget. Oke, kita putar air fryer-nya. Oke. Showroom. Mama, muka kamu masih segar banget, Zee. Kamu tidur jam berapa sih? Malam. Showroom sambil sahur kayak enak banget deh kayak gini. Tapi kok sendiri gabut gak sih? Oh, kamu sendiri hari ini sahur? Enggak, ini ada mamaku. Oh, hai tante. Oh, kalau sendiri maksudnya showroomnya. Oh. Roti apaan, Mak? Roti pakai ini. Mama, aku showroom sendiri. Apa ini, Rakila banyak mau ya?
Kira-kira puasa juga. Kamu juga banyak mau tuh ngerjain yang aku. Iya benar juga. Mari kita bikin roti. Awas mak, mau nggak pakai kerudung? Iya. Hah? Kok di showroom? Taruh mana sih handphonenya kalau lagi? Si Ashel suaranya kecil, emang iya Cel? Emang iya? Kamu, aku udah kamu sel sama siapa itu? Sama mama kamu? Enggak, mama aku belum bangun. Iya, Cel. Mbaknya aku tuh kayak melihat, aku tuh kayak nontonin kamu gitu loh. Dan tadi ya, sih, kamu jarang bangun ya, sih, Cel. Ngapain kek? Bikin sahur kek? Aku lagi nungguin bikin sahur. Tapi aku gak tahu aku harus kerja. Ada roti. Baunya enak. Ih. Enak. Ini banget. Oke, namanya pisau untuk mengambil selai. Sahur juga. Ini kamera showroom aku jelek ya, enggak kayak kalau showroom sendiri ya? Iya. Kamu bisa gak sih yang ini yang banyak pilihan itu sih? Aku gak bisa sih. Gak bisa apa? Yang banyak pilihan itu loh. Banyak pilihan? Apa sih? Yang filter. Yang warna bisa, itu loh. Coba aku udah update showroom padahal gak bisa juga. Kalau pakai kita kedua sisi kan yang dikasih coklat. Tapi jangan, tapi kadang kalau pakai itu jadi kayak yang black and white itu gitu loh, kayak aneh gitu. Gak worth it banget sebenernya. Mari kita colok. Udah. Oke, sudah. Makan es krim gak sih, Cel? Kamu gak makan apa-apa, Pak Cel? Enggak, aku lagi nunggu dimasakin ini. Emang iya? Iya. Mager banget deh. Aku harus mandi pagi lagi. Aku gak mau mandi pagi. Si aku punya banyak es krim. Mau. Sini ke rumahku. Coba tunjukin. Spill dong, spill. Nanti aku diomelin gara-gara merek, tau gak? ZC brand ambassador. Wede. Brand ambassador es krim kah? Iya kan. Mari kita ambil es krimnya pakai. Pakai apa ya? Pakai sendok gak sih? Tapi aku belum tahu bingung patahin lagi karena saya tidak pernah menutup kembali. Kayak harus banyak gitu. Kamu bisa makan es krim pakai roti? Enggak lah. Kan membuat makanan. Oke. Okay. Apa enggak ngilu? Apa sahur pakai roti? Mantap jiwa. Kita makan es krim. Soal kantong mata kamu parah gak? Kantong mata aku liat deh. Parah banget guys. Iya. Mereknya ikutan, maaf ya guys. Jadi maaf ya. Udah biasa lah ya. Kalian jangan kaget ya guys kalau tiba-tiba Z melakukan gerakan yang mencurigakan gitu. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Nih Cel, makan. Ih, aku gak suka es krim. Hah? Suka kamu sih. Aneh banget. Iya benar, banyak yang bilang aku aneh. Tapi aku gak suka es krim coklat, sukanya strawberry. Aku suka semua. Emang aku nge-like sih, aku nge-like gak? Enggak. Aku gak liat deh, aku. Itu apa? Aku cuma makan aja, aku gabut banget. Ini nungguin dari tadi, ya Allah. Padahal kembaran aku juga kayak gak tidur, dari tadi aku main sama dia. Iya. Apa dia pura-pura tidur? Enggak sumpah, tapi adik aku juga gitu tau, dia tuh kayak pengennya sahur belakang gitu. Sahur. Kayak biasa aja, biasa. Sahur. Gak bangun. Aneh banget. Pakai poni. Gak bangun kemarin aku, aneh. Guys. Udah datang. Atau masih bangunin pakai suara apa ya? Yang harem-harem gitu. Oh my god, I am surrounding the best. Padahal aku baru main bet sama kembaran aku kayak beberapa
menit yang lalu, terus dia tiba-tiba udah tidur loh sekarang. Dia beneran tidur gak sih? Beneran kan dia gak bangun ya? Kita bangun aja. Gak sumpah, karena adekku tuh suka kayak pura-pura tidur gitu biar dibangunin. Satu sahur malam. Kocak! Gempa! Kaget tuh. Makan deh. Nah, dia gak mau sahur. Biarin deh, dia gak usah sahur gak sih? Wah. Ini Rakila kalau bangun sahur biasanya ngomel-ngomel gak? Kayak jadi sensi gitu loh. Iya. Rakila emang ini ya, puasa. Enggak. Terus dia ngapain? Ikutan sahur. Puasa. Oh, puasa. Dia udah umur 7 tahun masa gak puasa? Emang iya, aku dulu puasa setengah hari pas 7 tahun. Gak puasa malah. Aneh kamu. Emang kamu puasa dari umur berapa? 6 tahun. Oh, iya. Kalau TK setengah hari. Kamu TK puasa. Oh, salah. Enak juga. Mari kita bikin makanan yang lain, guys. Saya akan jadi ini merebus telur. Kamu gak jadi ini makan nugget. Kamu mau ngerebus telur. Ngerebus telur tuh pakai panci ya. Panci yang mana? Iya. Pancinya yang mana ya? Yang ini. Emang rebus telur pakai panci? Nih. Ini namanya panci kan? Itu namanya panci. Aku gak tahu alat masak. Kamu gak pernah masak sih. Kamu aneh banget. Langsung pakai dispenser panas guys. Supaya gak lama. Emang gak apa-apa ya? Sahur pakai apa, Cel? Ayam. Pakai niat. Pakai bismillah enggak sih? Kocak loh. Bangun tadi ya? Wih, dibangun ini orang. Masa tadi enggak tidur, kenapa jadi tidur kan Tir? Tiduran. Aku mau bikin ini, Tir, yang makan waktu itu aku bikin. Kamu sahur pakai yang ada aja deh, udah deh. Mama ke atas kayaknya. Papa kerja. Udah, kita masak dulu, guys. Kocak dah. Nuggetnya di air fryer. Iya. Soalnya kalau goreng minyak, buang-buang minyak gak sih? Aku nge-lag gak sih? Kamu selalu pakai apaan itu kan? Ini kemarin kamu buka puasa pakai ini juga? Enggak. Ini baru kah? Sudah tahu sih kamu. Aziz. Enggak mau? Aku nge-lag enggak, guys? Aku nge-lag. Emang iya? Ya aku nanya kamu, aku nge-lag enggak? Enggak, di aku sih enggak. Oke. Okay. Kan semalam aku mau cerita sih. Mau cerita? Iya, yang aku bilang pas masuk mobil. Nanti. Oh iya, lupa. Kamu gak pulang sama aku sih. Lupa gak sih? Padahal cerita tuh serunya kalau malam gitu loh. Kalau begadang. Ini adalah dapur kotor. Ini adalah dapur bersih. Apa bedanya? Dapur bersih jarang dipakai ya gak sih? Iya justru dapur bersih. Ini rotinya kosong lagi. Garing. Jadi loh. Si Layan mana ini. Layan? Layan lagi ini. Lagi OTW kawin. Lagi sedang pernikahan. Oh, gimana? Aku dikasih ini tahu lu mau lihat enggak? Cel, kamu pasti terkejut, keren apa banget. Apa-apa. Nih. Tikus. Hah? Tikus. Nanti tikusnya bisa jalan, guys. Coba jalanin dong. Ya, aku harus putar kamera kah? Nih, lihat ya. Ini adalah remote-nya. Lucu banget. Tuh. Oh my god. Lucu banget. Ada aja sih. Wow. Itu yang tadi malam. Yang tadi malam ada yang nge-give itu. Iya, gemes banget, guys. Aku sangat rebut senang, guys. Gak sih? Tikusnya mencari makan. Dia bisa jalan di tangan gak ya? Atau di kaki? Kenapa? Rotinya belum mati.
Emang kamu sarapan roti doang, Kiki, ya? Bukan, tuh kan. Adek kamu gitu gak sih kalau sahur? Ngomel-ngomel. Enggak, adekku lebih nyebelin deh kayaknya. Kan kalau adek kamu masih lucu ya, si Rakira ya? Eh, udah mati nih, gosong lagi. Enggak deh. Aku ini sangat berbakat. Enggak lah. Mana mungkin gosong? Aku ingat. Cuman tadi aku lagi ke atas aja. Panas. Rame ya, Bun? Zia emang kalau showroom gak bisa diem, guys. Ini, bahkan iya, kalau lagi di tempat latihan juga gitu. Telurnya harus gerak gak sih? Ih, telur direbus gak kepanasan apa ya? Kita aja kena tau gak sih kalau gini ke atas api kan panas. Ya gak sih? Kamu ada aja sih yang ditanyain, sumpah. Yaudah deh. Emang penasaran bagus, gak apa-apa sih. Tapi aku gak bisa ngejawabnya. Kaur. Ini kacamata aku ya? Kamu pencuri. Aduh, kalian gak sahur apa, guys? Kok kalian nonton kita showroom sih? Iya, makanya. Atau sambil sahur? Iya, sambil nyuap, sambil nontonin kita ya, gitu. Jangan, nugget aku tidak berbentuk lagi. Oh, kita balik dulu kali ya. Pakai tangan. Jangan dong, jangan pakai tangan dong. Panas banget. Siapa dong pakai sendok, ah? Belum makan katanya. Kasian guys, muat enggak nuggetnya bentuknya seperti apa? Ini tuh sebenarnya singa, Cel, tapi bentuknya kayak gini. Terus ini enggak tahu apaan. Sumpah itu. Singa banget enggak sih? Coba lihat lagi bentuknya. Ya, udah dimasukin lagi. Ya. Udah lagi, ikhlasin lagi. Telur. Gak akan lupa, Mak. Ya Allah. Gak percaya banget lo. Nuggetnya gak patah, guys. Bentuknya emang aneh. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 4. Jam 4. Langsung tidur deh. Sholat dulu tuh. Kamu ada kegiatan siang nggak? Nggak ada. Kemarin ya udah ya. Adanya hari Rabu. Kamu hari apa? Hari ini. Nggak, yang itu, yang absen. Hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Padahal kan itu ya. Kamu nih, jerat aku jenong banget, Cel. Tete. Ya udah, ayo pakai poni lagi sih. Nggak mau lah kalau itu. Wow, aku top 2 naik rank. Naik sebulan berapa? Oke sih. 3. Emang 3? Kok rumah ini gelap banget sih? Oke. Okay. Masak rebus telur tuh berapa lama sih? 10 menit ya? Udah. Enggak usah matang-matang. Kayak atas ya. Ya udahlah, ntar aja tunggu ini jadi. Aduh tuh. Aku juga mau jalan-jalan loh kayak gitu. Ya, sebelumnya. Jalan-jalan. Ya, yang nonton pusing. Guys, aku suka sekali makan es batu. Iya, aku juga. Aku setiap kalau ada break latihan kan pada ke kulkas tuh, aku pasti selalu ngambil es batu. Aku juga selalu. Ya, apalagi kalau disuruh minum, aku nggak minum, aku malah nyemil es batu. Iya, sama. Oke, hey guys. Parah sih. Katanya serasa nontonin orang video call, Cel. Iya, maaf ya guys, soalnya. Iya nggak sih, kita dari tadi tuh belum baca komen. Aku tuh udah matang nggak sih, guys? Tapi bagus tahu telur setengah matang buat sahur. Telur tuh harus taruh di air dingin kan? Biar telurnya nggak panas. Terus itu kita kasih es batu. Kalian sahur pakai apa, guys? Iya, sahur pakai apa, guys? Pusing sendiri lihat sih, katanya gara-gara aku muter-muter, Cel.
Gak apa tahu deh, maaf deh. Iya, ini bener nih, guys. Ya, aku diam nih. Tangan aku diam. Tapi aku pilih empat. Enggak tahu enggak sih, kita harus beli tripod deh kayaknya. Itu perlu tahu. Telur setengah matang terbaik. Emang, tapi aku bikinnya telur rebus. Ambilnya pakai apa ya? Pakai ini kali. Telur, kamu jangan ngadi-ngadi. Oke, telurnya sudah masuk ke ini. Kecoa goreng. Kecoa goreng. Tunggu bentar. Dia ada monyet tuh. Cel, kamu juga tain monyet, Cel. Ih, nggak ada yang gift, nggak ada itu gift, giftnya bentuknya monyet. Jadi katanya ada monyet. Ada sih. Oke, mari kita buka. Tahu nggak sih, aku tuh juga kalau showroom punya keunikan. Aku tuh kalau kamera deket banget, sedekat ini sih. Kalau showroom biasa. Karena aku nggak kebaca. Ini mah telurnya bukan setengah mateng, Mak. Eh, lembek banget. Udah, gara-gara aku langsung buka kali ya. Yaudah, aku masukin air lagi aja. Kamu mah nyipat-nyipat. Balas dendam terbaik. Fix banget sih beli. Mana Cel, kamu kok gak makan Cel, aku lihat-lihat. Udah selesai, astagfirullah, kamu gak lihat dari tadi aku makan sih. Oh iya. Udah gitu doang kah sahurnya? Iya gitu doang. Kita buka lagi ya. Telur aku tidak ini guys, tidak berhasil. Aku mau hidupin lampu. Apa sih? Kok telurnya aneh sih? Kamu kurang lama kali. Eh iya, kayak gitu. Zih, itu belum matang gak sih Zih? Gak, kamu kurang. Barusan ada yang ngasih disco Kak Ishel. Kan apa? Oh. Ketakutan. Jelas. Aduh, kembung. Alhamdulillah. Keluarnya kita kasih mayonnaise. Mayonnaise atau mayonnaise? Aneh. Kamu aneh banget. Kamu makan telur pakai mayonnaise. Diam. Mari kita coba. Bisa kita masukin mayonaise-nya. Apa ini? Udah dikasih disco lagi. Semoga Ishel. Telur 1/4 matang. Iya, ini matang, guys. Ini siapa? Ini aku. Karena bukan. Tuk deh. Mari kita. Guys, guys, kalian harus tahu telinga aku robek. Okay. Sih lebay sih, nggak robek sih, tapi kayak luka gitu. Zi, kamu ada bolongan di telinga nggak? Ada tindik nggak? Ada nih. Baru atau udah lama? Oh, udah lama. Tahu nggak sih, aku tuh baru tindik kan, terus tuh kayak belum kering gitu. Emang iya. Iya, jadi kayak luka. Kamu pasti dong. Gimana ya? Karena makan aja di kita. Iya sih, saya tadi bolak-balik terus nggak sih. Ini kok garlic powder nggak mau? Kok nggak ada sih? Iya, aku bolak-balik terus. Bukan apa. Oh, ini danu bukan. Ini bukan juga. Kok enggak ada sih yang aku cari? Misi enggak? Ini Pak Asya, ini orang sibuk lewat kita lagi. Bang, oke, kita masukin ini. Lah, nugget aku udah matang. Kayaknya aku juga harus gerak deh. Soalnya aku kamu harus apa? Ikutan gerak gitu. Aku kayak jadi pengen ikutan gerak gitu. Kamu gerak. Harus kita gerak. Kamu udah pernah collab belum sih sebelumnya? Udah pernah sama Yori. Sama siapa?
Sama Yori, itu beda sama kan Brigel, sama Kalala. Kok gini sih, apaan sih ini? Sebenernya ya. Ini berantakan bukan karena aku loh. Makannya gak ada 10 menit nih pasti. Ah, udah jam segini loh. Iya, makanya udah jam segini. Santuy, kayak di pantai. Asyik, kamu jaim banget sih kalau sama teman. Aku gak jaim, aku tuh bingung ingin melakukan apa. Soal saus aku bingung. Oh, udah kan. Udah lah ya. Mari kita ambil mangkok. Ambil nasi. Kamu lama banget sih, udah mau imsak gak sih? Ya udah sih. Sekarang jam berapa emang? Sekarang jam 14.10. Sama gak sih? Selau. Azannya di selau rumah kita. Ribet sekali guys. Ini orang bingung. Nonton kita mukanya maju-maju banget. Nempel-nempel sih nasinya. Sumpah sedikit. Tidak apa-apa. Lihat, pusing gak sih nonton showroom aku guys? Apa? Zi, di showroom aku bingung. Iya, kamu makan Zi. Nuggetnya kebanyakan tuh Tir, mau gak satu Tir? Yakin gak mau? Tumben. Gue dikasih diskon lagi sama kamar yuk Arska. Guys, stokernya. Yang satu muter-muter, yang satu deket banget. Gak apa-apa, inilah keunikan dua orang aneh ini. Ada abang kamu. Okay. Jadi deh. Jadi-jadi udah mau imsak ya, kocak deh. Kocak deh. Gak apa-apa, jangan. Santuy lah. Ya Allah, oh, banyak banget, Mak. Maaf ya, Mak. Ih, lo. Enggak apa-apa. Pasti. Hanya. Os. Guys. Tuh nugget sisa satu, Rakila, kamu mau enggak? Kenapa enggak mau sih? Tuh Kak, cuma kalau enggak dimakan siang-siang nanti. Yo call banget sih. Oh iya Kak. Zi disco. Wow, diskonnya lama banget, guys. Thank you. Belum. Okay, guys, sudah jadi makanannya. Lihat enggak? Lihat enggak, Cel? Apa? Tara, ya enggak bisa dilihat. Ya, enggak bisa. Enggak wow, ada bentuknya kamu... loh. Sangatlah tidak enak mungkin ya. Markico. Ada di sekolah itu deh ke Alif P. Buluan imsak G katanya. Masih lama tahu. Iya. Kok begini sih? Muka kamu kedekatan muka aku juga sih. Taruh handphonenya deh. Padahal jelas-jelas kita punya ring light loh. Kaki aku ada nasi, gara-gara tadi aku jatuhin nasi. Kocak deh. Makan apa guys? Makan apa guys? Bismillah. Cel. Iya, enak banget sahur kamu sih. Apa enaknya? Sebenernya sama aja ada sih bahan-bahannya di rumah. Karena mager aja ya, beda. Kalau azan tuh masih boleh kalau imsak masih boleh makan minum kan sebenarnya. Jadi sebenarnya santuy aja ya gak sih? Cuman kayak pertanda doang gak sih? Kalau misalnya di komplekku imsaknya muterin ngaji sampai azan. Jadi aku gak bisa tidur. Kamu abis ini tidur lagi gak? Sebelum sekolah? Biasanya sih tidur. Iya. Aku juga bisa tidur. Tapi aku harus mandi pagi.
Kenapa? Oh. Adalah. Kenapa kamu kok kegiatannya pagi banget sih? Enggak, aku tuh sebenarnya mandi pagi, jadi pas bangun itu tuh langsung tinggal. Kenapa? Lihat, imsak masih boleh stop pas azan, iya betul. Aku tapi, pas apa? Barengan. Ih, barengan. Aku kalau abis sholat subuh pasti kayak udah ngantuk gitu loh, jadi langsung tidur. Iya benar. Emang kamu iya, kamu pasti bohong. Aku mah selalu. Aku nggak pernah langsung tidur sih. Aku malah tidurnya setelah jam 6-an gitu loh, pas udah ada matahari. Masa sih? Pasti kamu bohong. Terus yang mana yang benar ya, mohon maaf. Zi, aku kan padahal mau ceritain yang tadi malam, Zi. Itu belum selesai, padahal seru tau. Ceritain aja di chat. Kita ceritain apa di showroom? Tentang apa sih, aku lupa. Kamu ya Allah, kamu udah lupa. Bentar aja lah. Tadi tuh aku mau nanya, tapi rumah kamu tuh gak deket masjid gitu ya? Gak deket juga sih, sedang. Sedang. Di klaster kamu gak ada masjid emang? Oh iya, sabar, tulen dulu. Adanya musola. Oh, musola. Dulu di klaster aku ada masjid. Gede banget malah. Di komplek kita ada berapa masjid sih, Cet? Satu yang gede itu loh. Itu masjid sekolah aku. Itu masjid sekolah kamu ya, tapi bukan aja di masjid komplek ya? Maksudnya satu komplek loh, sampai klaster-klasternya juga. Oh. Kalau yang aku biasa sih, satu. Yang di sekolah kamu. Tapi di klaster aku ada. Ya berarti itu aja udah dua. Kamu ini gak bisa ngitung ya? Aku gak ngerti maksud kamu . Maksudnya tuh kayak sepanjang total. Aku taunya sih ada tiga sama yang di belakang. Kamu tahu kan masjid belakang. Klaster belakang. Tahu. Orang kita ngomong klaster-klaster gak bakal ngerti juga sih. Enggak, maksudnya gak bakal tahu juga. Langsung kayak, wah tempatnya di sini ya gitu. Kamu sih pindah rumah, Cel. Iya, makanya. Tapi sebenarnya pas kita sekomplek, kita udah kenal tau. Iya gak sih? Sebenernya kita udah kenal, tapi itu kayak... Kenapa ya kita tidak pernah memanfaatkan? Soalnya di tempat les aja kamu tuh fokus gimnastik. Kalau aku kan fokus basket berenang. Oh, aman iya. Deh. Cowok banget gak sih kamu? Aku tuh kayak... Terus kamu cheers juga kan? Aku di... Kemarin aku gak mau cheers. Gak bisa cartwheel kanan ya? Kan disuruhnya kiri. Kebalik. Gimana? Kebalik ya? Disuruhnya cartwheel kanan, aku biasanya cartwheel kiri. Nah iya gitu, kamu kidal emang. Enggak. Itu emang kaki kamu aja yang kidal. Kaki bisa kidal gak? Kaki bisa kidal. Nggak tahu deh. Kok aku nge-lag ya? Enggak. Tapi maksudnya muka aku kayak nge-lag gitu. Apakah aku harus menaruhnya? Kita kalau showroom mulu, kalian bosan gak sih guys? Kayak muka kita sama aja. Iya, makanya. Gak ada yang berubah dari kita. Maksudnya kayak ngeliatin kita tuh bosan gak sih? Iya, kalian bosan gak sih? Aku kayak beok gak sih? Udah tadi ngikutin omongan kamu. Aduh! Cacat banget ring light-nya. Terakhir nih. Cepet banget makannya. Emang cepet ya? Lumayan. Gak apa-apa. Tinggal minum. Kamu udahan showroom jam berapa? Jam berapa ya? Ini lucu banget, ada apa sih? Ada tikus lewat. Sekarang kamu jam berapa?
jam 4.19. 4.19. Pas azan aja deh. Sebenernya aku udah PR pelajaran guru killer, belum aku kerjain tau. Tau aku takut sih? Cuman ya udah. Zi pernah tugasnya tiba-tiba dia kayak lupa belum ngerjain tugas pas kita lagi jalan. Terus itu tuh ngakak banget. Tugasnya nyusahin lagi, suruh bikin apa sih? Puisi gitu ya? Bikin tugas uprak, bikin puisi terus divideoin, terus akhirnya Yori yang bikin puisinya, iya, aku tinggal baca. Kayak kita enak banget gak sih? Kayak kita lagi jalan-jalan terus kita nyuruh orang ngerjain tugas. Parah banget. Kan tapi itu aku nyuruhnya pas udah di rumah. Iya sih. Ke Yori. Yori itu sangat pintar guys, sumpah. Iya, coba kamu pintar sih. Aku bakal minta kerjain tugas-tugas sama. Ma, aku gak pintar. Masa kamu kan IPA gitu. Aku IPS. Kamu kamu aja ditanya geografi gak ngerti. Aku juga ditanya IPA gak ngerti sih. Ya kan aku bukan anak IPS. Gimana sih? Iya makanya. Tapi kocak banget gak sih? Kita tuh sering banget ditanyain kayak, ini di mana ini? Iya, supaya iya, kita tahu lokasi dan tempat, iya, kan. Kapun Kap. Oh, Kapun Kap. Dibacanya Kak Adit. Lucu banget sih, ada sirkus. Emang kalau habis makan gak boleh tiduran ya? Aku sering langsung tiduran. Oh, emang gak boleh? Aku sering banget. Takut ini gak sih asam lambung? Emang ya? Cel, tadi aku main Roblox, Cel. Aku mau download Roblox lagi deh, tapi aku kayak sayang banget akun yang lama, ya gak sih? Emang kamu gak tau passwordnya, gak bisa login? Enggak, aku gak tahu. Karena pas aku bikin password, aku tuh kayak niatnya, ah main Roblox mau kayak sotoy-sotoyan aja gitu. Ya, aku handphonenya gak bisa diginiin, gara dikunci. Ya gak apa-apa, ini aja dulu. Takutnya nanti jadi mati ya, kolapnya ya, iya gak sih? Error. Bibir aku tuh doyer banget, celot deh. Iya, iya bener. Tapi kamu tuh merahnya natural gitu gak sih, gak pucet? Pasti kamu gak bisa kayak gini. Mana? Aneh banget sih kamu. Pasti kamu gak bisa ngomong R kayak aku. Hah? Coba kamu ngomong R. R. Tapi yang gagal. R gagal. R. R. Gak bisa. Cuma aku yang bisa. Coba. R. Do. R. 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 Aku dan Jesse. Dulu aku gak bisa ngomong R pas TK. Terus kembaran aku marah-marah. R, R. Akhirnya aku bisa. Gara-gara dia marah-marahin aku. Aneh banget. Aku dari TK juga gak bisa ngomong R. Gimana ajarin aku dong sih ngomong R sih. R. Gitu kan. Eh Zee, kita apa sih yang kita lagi ini? Latihan pokok. Ragu-ragu. Ya, sotoy banget. Lagi latihan vokal ya. Asal masa gak bisa gitu. Ragu-ragu. Kamu tapi hafalnya ragu-ragu doang. Terus lirik selanjutnya kamu gak hafal. Ya kan belum hafal doang. Ragu-ragu. Ih, parah banget jadi komen. Ciselin R-nya pakai Amando. Belum, parah banget. R. Ragu-ragu. Parah banget. Kenapa sih kita jadi ngomongin R? Emang ya? Aku belum minum tau Cel gara-gara ini. Iya, kita, aku juga mau minum deh, takut keburu. Takut keburu azan. Dia aku gambarnya rada nge-lag deh. Bohong. Zuzur. Zuzur li. Kak, tunggu kak. Tunggu kak. Apa itu? Minum. Emang orang ini kok makan permen karet sih dia makan? Ini sih. Nanti kita minum. Aduh. Ini gelas.
Terus aku mana ya tadi? Terus aku mana ya? Aku gak bisa lihat apa-apa. Yaudah ya. Kita ambil baru dulu aja kali ya. Akhirnya kasih bintang. Berapa Rakila kasih bintang? Alhamdulillah. Kamu minum cara apa? Sumpah ini berasa, suara berasa video call. Kan ada yang ini tau mah, ada yang jadi basi. Gara-gara kamu ya? Enggak. Kayaknya sih bukan aku. Imsak. Nggak tahu, tiba-tiba dia basi aja. Aduh, kamu mayonesa terbuat dari apa sih? Dari mayo nggak sih? Iya kak. Ini house tour, ini nggak house tour guys, ini kan muka aku doang. Gimana ceritanya house tour? Ngantuk banget. Izzy, kamu gak ngantuk? Kesel. Gak ditutup. Kan Rakila yang makan roti. Aduh. Aku gak bisa tetep pakai beginian, Mam. Itu kacamata aku ada. Seret. Widi. Mamanya ini mampu gak bisa pakai beginian, susah. Asya mengantuk nopi. Poti. Ya. Udah niat belum, Cel? Apa? Puasa. Belum. Belum azan. Ih, orang niat sebelum azan, dodol. Maksudnya. Emang iya ya, aku biasanya pas azan. Aku sudah selesai makanan minum. Aku ya, kalau makan banyak, kalau sahur tuh nanti siangnya malah lapar. Tapi kalau iya, aku bener. Kayak malahan makan, waktu itu aku cuma makan pisang sama ayam pok-pok satu begini, terus kayak malah gak ayam lapar. Pok-pok satu. Iya, terus gak pakai nasi, terus kayak malah kenyang. Mungkin iya, kita enggak boleh makan banyak kali ya kalau sahur. Ya enggak sih, Cel? Itu ini tahu sugesti gitu tahu. Ini ganggu banget lampunya deh. Aku matiin aja. Udah. Ya, aku dinyala lagi. Mau naik. Kenapa gak deh tadi aku matiin ya? Warna muka aku jadi ungu deh tadi. Ih, keterangan muka aku cahaya ilahi nih. Terima kasih giftnya, Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama, Dek. Sekarang ada ini tahu, Cel. Hari monyet interna hari monyet nasional. Makanya giftnya ada yang monyet. Ada. Beneran? Maksud? Hari monyet nasional. Masa kamu enggak tahu sih? Oh, ada. Aku baru tahu, weh. Masa kamu mau ditanyain enggak? Apa? Kamu mau aku tanyain enggak? Dari monyet nasional. Kenapa? Mau aku tanyain enggak kamu? Tanyain apa? Rayain. Oh, rayain. Ya Allah, dan tadi gak ngerti. Kan kemarin hari monyet nasionalnya. Oh, kemarin. Tapi sampai hari ini juga masih ada gift monyet. Tapi juga ada gajah sih. Iya. Kayak itu sirkus tahu bukan sih hari hewan nasional gak sih menurut kamu? Kayaknya hari sirkus nasional deh sih. Kayaknya gak mungkin nasional deh, tapi internasional. Internasional kan showroom, iya, bukan kan. Indonesia. Sampai di Jepang juga. Iya, ya gak sih? Bener banget. Tadi internasional. Muka aku aneh banget. Aduh. Kita langsung tiduran, boleh gak sih? Kan ini menyender doang. Kan, iya sih, aku juga nyender doang. Cel, kamu kan ini tau, Cel punya kelainan. Ini apaan sih? Beneran. Kelainan otot pipi. Oh, kamu juga dong. Kan aku bilang, kamu kok udah berprisangka buruk sih. Ih, hidung aku kenapa begini sih? Kayak ini tau gak sih? Kayak kakek-kakek yang di film Up, liat hidung aku.
Inga woy apaan sih? Itu mancung, itu namanya mancung. Tahu enggak namanya mancung? Enggak tahu. Nanti kamu suruh bilang, "Aku cantik." Ya. Aku udah minum kok, guys. Hidungnya kayak orang abis operasi. Ih, jahat banget. Kamu operasi ya? Iya. Oh, pantesan. Pantesan apa? Tuh kan kamu gitu nanti. Sih kamu pilih Virgin Luna deh. Ah, masa sih? Makasih ya. Kan orang jadi males mujinya. Kan harus berterima kasih. Artinya, tapi kamu tuh kayak, aku cakep. Iya. Tapi gak juga sih. Enggak lah aku mah. Aku dibilang milip temennya, kamu tahu gak? Namanya Cu. Kamu cari dan. Iya, kenapa nge-freeze? Oh, kamu ceritanya. Kamu ceritanya nge-freeze. Aneh banget sih. Aduh. Cel, kamu sering makan sempolimbet gak? Iya. Selalu. Kalau aku lagi di tempat latihan, aku selalu mengunjungi dia. Asik mengunjungi. Aku pengen tahu sempolimbet. Kamu udah lama ya gak ini ya? Aku udah lama gak beli secara langsung. Kamu kangen abangnya atau sempolnya? Astagfirullah. Sempolnya lah. Aduh. Gimana abangnya sih? Mirip limbet, guys. Eh, tapi kayaknya abangnya ini deh. Rambutnya udah diikat sekarang. Iya. Kepang. Kita gak sih puasa. Nanti abangnya nonton loh. Kocak dah. Ya, ini komennya beda ya sama kamu ya? Beda, kenapa? Ya. Nanti-nanti. Kenapa, Cel? Nanti sih. Kok orang-orang jam segini gak tidur sih? Maksudnya? Ya, pada sahur dong. Oh iya, benar juga sih. Atau memang ada yang belum tidur? Kok bisa sih orang muka swag tapi tetap kayak cakep gitu? Gak usah dicontohin. Aku di share house kan disuruh swag ya. Terus kayak jelek banget pas aku lihat videonya. Ya asik banget sih kamu udah share house, aku belum tahu. Oh iya, soon ya sih. Kamu kira-kira mau jadi apa kalau ini di share house? Jadi sempolimbet. Ih, nanti bener ya aku bayangin. Aku bangin kaput. Kak Zi suruh jualan sempol aja. Ini gak sih sewa gerobak sempolnya? Abangnya gak sih bawa ke teater? Abangnya ikut kah? Iya, abangnya ikut. Terus masih ada sempolnya. Kamu Soleh Solihun ya? Iya. Sebenarnya nama aku tuh ini Excel kan. Kan bagus ya Excel ya. So iya banget sih Cel. Makanya tapi tuh kayak Soleh Solihun. Gak tau, gak ngerti. Soalnya tuh awalnya image-nya tuh yang kayak fashionable. Tapi kok pas aku pakai jaketnya, kok jadi kayak jamet gitu kan. Yaudah. Apa? Udah imsakan? Udahlah, aku udah gak mau makan dan gak mau minum. Iya, awalnya juga Asep. Tapi aku gak mau Asep. Apa coba Asep? Aku mau jadi sempol limbat. Tapi udah ada Freya, jadi limbat. Oh iya. Kak Freya tuh jadi ini gak sih? Kayak badukun gitu. Iya. Ya, aku sekolah gak cel hari ini? Enggak, aku titip absen aja deh. Kamu bisa sih, aku harus on cam terus tahu kayak berjam-jam gitu di depan laptop. Kemarin kan kita nggak sekolah soalnya ya sih. Apa? Kemarin kita nggak sekolah. Aku bangun-bangun udah jam 12. Iya sama. Untung kita nggak ada. Oh, kamu ada kegiatan ya soalnya ya? Iya. Aku pokoknya bangun kan. Aku biasanya tuh bangun karena alarm. Terus aku kayak udah siap. Siap
apa join kelas gitu kan. Pas aku lihat udah jam 12. Oh my god. Aku karena aku tuh santai banget kayak enggak ada kegiatan pagi siang. Ya udah aku tidur sampai jam 1, setengah 2. Aku kalau misalkan ya, kayak kita latihan nih, Cel. Pasti aku ngantuk banget tuh sambil latihan nguap-nguap. Iya, terus iya. Di mobil aku tidur, sampai rumah aku seger lagi. Sama. Oh my god. Oh my god. Jadi kamu enggak harus on cam gitu ya, Cel? Enggak, aku enggak. Jadi tuh aku bisa tidur. Terus tuh aku kalau waktu tidurnya biasa habis latihan aku tuh sempat tidur dulu, terus nanti kebangun lagi jam kayak jam 1. Selamat puasa, Cel. Emang udah azan ya? 1 menit lagi enggak sih? 1 menit lagi. Ya udah. Kita doa dulu enggak sih, Zi? Aku udah niat. Ya udah, aku juga niat dulu dalam hati. Ada monyet. Udah azan. Selamat puasa. Kita harus menjadi ini. Si cita-citanya jadi pelawak ya? Ngaco ya Allah. Dari mana sih referensinya? Kita jawab azan dulu gak sih? Aku gak ada suara azan. Waduh, gercep banget nih. Kakakku udah pakai mukena. Ingat gak sih, Cel, waktu itu kamu kita pengen sholat bareng. Kocak deh. Pas kapan ya? Itu teleponan terus kita sholat bareng. Pas kapan ya? Kok aku lupa? Sholat tahajud. Oh, itu sok ngide banget sih. Itu aku takut. Aku minta temenin kamu. Soalnya kalau sholat tahajud tuh kadang ada aja. Kamu kalau di kamar mandi suka takut gitu gak, Cel? Iya. Misalnya kamu keramas nih, terus pasti kamu kayak langsung pengen melek gitu. Atau enggak, aku rela tuh buat aku perih-perih sambil melek gitu. Terus aku suka lagi, misalkan lagi di toilet, terus aku kayak tiba-tiba gini. Misalkan lihat ke atas, takut ada apa gitu. Iya, sumpah. Aku tuh kadang udah enggak apa-apa melek, enggak apa-apa melek. Demi aku sakit nahan sampo, enggak apa-apa deh. Kocak deh. Ya. Ini ada Discord dari Kak Alif P. Katanya saran masak yang enak. Cel, kamu kalau tidur lampunya dimatiin atau dinyalain? Dimatiin lah. Oh, sama. Kamu dinyalain enggak kan? Enggak. Katrin sih. Kayak kan ada orang yang lampunya dinyalain gitu. Katrina. Pusing gak sih tidur lampu dinyalain? Kalau merem tuh kayak masih terang gitu. Iya, jadi gak rileks gitu loh. Aku belum foto lagi buat ini. Buat Asya Lasa. Sebentar lagi, aku mau sholat subuh berjamaah di bawah, Cel. Oh iya. Oke. Baiklah. Sekarang jam berapa? 4:37. 4:37. Atau enggak kita sholatnya enggak jadi deh. Gak usah ngide. Ngide banget, Cel. Mau ngide enggak jadi. Kamu pernah nonton film ini enggak, Makmum? Pernah. Short ini kan, short movie kan? Iya. Itu kayaknya selalu ada deh. Ya Allah, dilempar kastil dong. Orang mau sholat subuh. Kak Dewi. Ya, biar semangat. Kan orang mau sholat, guys. Iya. Ya ampun, Kak Dewi. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Kenapa namanya dilempar ya? Emang dikasihnya gini? Gak boleh gitu. Kasar gak sih kalau ngasih dilempar? Iya. Ya ampun. Ngasihnya gak boleh dilempar, guys. Iya. Kasihnya gini. Apa yang ngomongnya? Dikasih gitu, kayak apa? Diberi apa? Kasih. Jangan... Lempar tawa, lempar. Enggak, soalnya kalau misalnya langsung banyak gitu ngasih tawanya kayak rusuh enggak sih? Jadi kayak lempar. Itu sih salat. Oke. Okay.
Ya, udahan nih. Gimana udahannya, Cel? Oke. Okay. Kamu deh showroom sendiri. Ya udah, aku mau baca-bacain komen dulu. Ya udah aku punya, Kak. Bacain SP gift. Bukan SP gift dong, apa sih namanya? SP apa? Life ranking ya. Life ranking, Kak. Iya. Mari kita baca. Mari dibaca. Di nomor 1 ada Kak Alif Rehan Anandawi. Selalu ya, ada di atas, keren banget deh. Wede, mantap. Oh my god. Oh my god, keren banget. Kedua ada Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi. Terus ada Kak Dani. Terus ada Kak Li 02. Terus ada Kak Brian. Wah, terus ada Zigemes. Enggak, Azzi keren. Terus ada Kak Harvey Jostar, Kak Rinal, Kak Wah, dan sayang sih. Wah, dia wahnya panjang banget. Kesepuluh ada Kak Darah Suci. Masih Darah Suci. Kamu tau Darah Suci gak, Cel? Enggak, apaan tuh? Ya, kamu noob banget. GGS ya? Ayah kamu ya. 11 ada Kak Lilin Veranda. Bapak Tristan. Ada Kak Akbar Al. Terus ada Kak Rizky. Terus ada Kak Sanjaya. Ini aku baca sampai berapa ya, guys? Aku mau sholat subuh dulu deh. Ya udah. Intinya, terima kasih banyak, guys. Udah nonton. Benar sekali. Kalian harus tetap jaga kesehatan. Maaf ya, aku gak bisa baca sampai 100 dulu. Aku mau sholat subuh dulu, guys. Kalian jangan lupa juga ya sholat subuh. Jangan lupa. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ih, aneh banget. Bye-bye. Ini gimana nih biar gimana guys, gak bisa ya dibalikin ke normal. Aku belum mudahan. Oh gini aja deh, aku udahin dulu, aku mau sholat subuh, terus aku mau showroom lagi bentar. Oke. Tapi kalian jangan kemana-mana, kalian jangan pergi ya. Kalian juga sholat dulu, menit lagi lah, oke? Bye-bye. Soalnya ini masih gini. Kalian juga sholat ya. Awas. Bye-bye.